Kau kayak ini? Enggak bimbingan? Nah, bimbingan. Bimbingan skripsi, apa? Bimbingan skripsi kau lah. Oh, skripsi. Gimana ya? Ya gitulah. Masih pening-pening udah aja di tempat gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bos. Semua. Bos. Gimana nih? Kabar-kabar, Wak? Alhamdulillah. Cuma ini agak risau nih hati nih. Kenapa? Risau-risau, akhirnya risau nih. Abis apa marah-marah cerita? Tadi. Marah-marah. Agak bukan marah, hampir terpancing emosi lah gitu marah-marah. Hari gini masih marah-marah, kenapa? Itulah makanya. Ngeri kan ya, nih marah-marah, banyak yang dimarahi. Jadi tadi gini, kan ada tuh teman. Udah lama gak jumpa, memang ada masalah lah ini kan. Kira-kira pikiran tadi karena udah lama, ya udah. Nggak keikut lagi lah masalah-masalah lama kan, nggak marah lagi kan. Rupanya, tadi pas waktu jumpa, kok masih agak gedek gitu rasanya. Dan tingkahnya tuh bikin kesel gitu ya. Kesel aja ya. Duh, makin sukses pula tuh dia tuh. Makin geram kok. Maksudnya, udah agak gak enak sama dia, nengok dia sukses pula. Aduh. Itulah makanya mau kemari agak risau nih kan. Kita kan karena udah hijrah nih. Iya. Kayak mana ya, itu bisa ada di sini gitu. Iya, marah. Pengennya dari tadi coba, kok bisa marah-marah, kok bisa. Tadi sempet agak marah juga tadi gitu. Marah. Karena pas waktu jumpanya itu kan belum ada kata maaf-maafkan atau segala macam. Jadi hilang gitu aja masalah dia. Hilang dia buat masalah, habis itu udah pergi gitu hilang. Dari jumpa. Tiba-tiba udah jumpa, timbul lagi. Iya, ya. Jadi masalahnya ini. Kayak mana lah kita supaya menenangkan diri, supaya kita itu terbebas dari sifat marah-marah kayak gini lah. Marahan tuh agak-agak diskusi aja nih, marah-marah lagi butuh nih. Marah-marahan tuh agak-agak ini ya, agak-agak dendam-dendam sedikit ya. Iya, betul. Butuh suplemen. Dendam-dendam sedikit ya. Ada rasa-rasa iri gitu ya kan. Dibumbu-bumbuhi lah istilahnya. Bumbunya banyak gitu ya kan, enggak cuma marah aja. Tadi niatnya kan udah macam bubur tuh. Kan udah hijrah nih, pasitannya. Coba pasti lihat dia dan lihat tingkah dia jadi gedek juga. Jadi balik lagi gitu. Balik lagi dia. Aduh. Susah tuh memang kayak gitu. Ini iya. Jadi begini guys. Gimana ini ya kan? Kita namanya juga manusia ya kan. Iya, marah itu terkadang itu kita enggak bisa hindari gitu memang. Berarti memang iya, terkadang tuh datang muncul tiba-tiba. Tapi yang kita lakukan tuh kayak mana kita nahan tuh amarah biar dia enggak keluar gitu, enggak ya kita marah gitu mungkin kesel tapi habis itu udah hilang gitu. Berarti orang yang sabar tuh ketika kita mau coba bikin dia marah, sebenarnya dia marah ya, cuma dia nahan gitu. Iya, gitu. Itu bahaya juga. Nanti kok sekali keluar pecah pala ya, Bang. Iya, jadi pecah-pecah aja buat orang-orang yang sabar itu. Dia yang menahan amarahnya dan itu orang yang kuat gitu sebenarnya. Bukan karena orang yang marah anggar-anggar. Bukan anggar-anggar otot gitu kan. Enggak, orang yang bukan yang ototnya kekar gitu ya kan, badannya besar, tulangnya otot kawat, tulang besi ya kan. Getot ya, bukan ngaca rupanya. Kalau orang yang sabar itu kan, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, bukanlah orang yang kuat itu orang yang badannya kekar, jago berkelahi ya kan, jago angkat beban. Bela diri, angkat beban gitu. Tapi orang yang kuat itu, Rasul, adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah gitu. Berat ya? Berat sih memang. Berat. Enggak ya, bisa jadi kita itu enggak semua kita bisa ngelakuin itu gitu. Enggak semua. Berarti orang yang bisa kita ambil kesimpulan lagi di balik itu, orang-orang yang sering marah itu orang-orang lemah. Iya. Bisa ya. Secara ya kalau kita ambil hadis Nabi tadi ya lemah lah mereka enggak bisa yang nahan diri. Cara dan itu berat gitu ya. Ya berat kali lah. Nah, neng orang bertingkah depan kita. Iya. Bosnya begini kalau enggak beda nih. Nah, jadi kayak mana itu? Haris. Lukman. Oh, itu Haris. Lupa kawan nih. Ada lupa. Sama kawan lupa ya. Ini baru marah-marah nih kayaknya. Enggak terkendali ya. Akal pun jadi akal kurang udah hitam ya. Udah tertutup semua. Udah gelap mata. Jadi gimana tuh Lukman? Ini kita harus jadi orang yang kuat nih. Iya kan. Jadi kalau pertama-tama itu, kalau kita lagi marah itu ya kan. Pertama kali kan kita harus tahu kalau marah ini datang itu dari setan.
Berarti kalau orang marah, kemesan setan. Dikirim ya. Kiriman dari setan. Ya, marahnya kiriman setan. Setannya ganggu gitu. Ganggu. Bisik-bisik. Dia bisik-bisik biar orang biar marah terus. Ya. Oh, biar marah terus. Biar berlanjut marahnya dia. Karena orang marah ini kan, kalau dia sudah marah, ya banyak orang kayak setan marah gitu ya kan ya. Ya kan dia sedang diganggu setan memang gitu. Jadi kalau kita sedang diganggu setan gitu kan, biar kita berlindung dari godaan setan yang terkutuk, ya kita bahasa tangguh pertama. Ketika kita marah nih, kita datang ini mau rasa marah nih kan. Baca Taus. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Artinya pun ya, aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk. Pas ya kan. Pas setannya mau masuk, baca keluar gitu. Enggak jadi marah. Udah baca ini. Enggak jadilah aku goda. Gitu ya. Jadi insyaallah dia tertahanlah amarah tadi gitu. Berarti ibaratnya setan ini ngelihat lah ya kan, oh ini ada konflik nih. Emosi lah gitu. Digodain terus ah. Emosi kau gitu. Ya, pas datang itu pas kita mau apa, kita mau melunjak mau keluar gitu kan. Ya teringat ingat baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Kita tahus gitu. Setidaknya kalau ada pikir-pikiran kayak gitu langsung baca. Langsung baca tahus. Ya. Jadi insyaallah bisa langsung hilang. Terus apa lagi nih? Habis itu kalau misalnya nggak hilang juga nih kan, saya kayaknya setan ini kuat gitu ya kan, dan kita pun atau emosinya udah mulai, kita coba beda diam, diam, kita tenang diam aja gitu, nggak usah ngomong, kita kan lihat nih orang nih kan, kita marah bisa, gitu, kita lagi mau diam, nggak makin gede tuh, ya itu namanya kita nahan, kita nahan amarah, ya harus ditahan gitu, ya kalau enggak bingung lah nanti. Pokoknya jangan ngomong. Kalau ngomong udah pasti tak apa-apa ya. Karena kalau orang marah. Betul. Semua orang marah. Diam aja ya. Kalau udah ngomong bahaya kan. Kebun binatang pun keluar sih. Kebun binatang banyak. Itu yang kebun bunga. Dari ayam sampai zebra ya kan ada semua. Makanya itu yang kita takutkan. Makanya suruh diam ya. Karena kalau kita ngomong. Entah apa-apa sih ini keluarkan. Bisa kata-kata kita maki-maki dia. Kita ngejek-ngejek dia. Nanti yang sesuatu yang nggak ada sebenarnya sama dia, mungkin karena kita marah kita bilang juga itu ada sama dia. Yeah. Kita tuduh dia entah gimana gitu kan. Kau kayak gini gitu ya. Kau dulu kayak gini. Ngosok patung aja. Misalnya kayak gitu. Jadi emosi ya. Jadi tambah besar itu emosinya kan. Jadi tambah besar emosinya. Bisa-bisa malah jadi bawa keluarga ya. Bisa jadi bawa orang tua. Bapak. Itu yang bahaya tuh kan. Bisa nyerempet kemana-mana. Orang tua tak apa apa di rumah ya kan. Memang bagusnya diam berarti. Iya, bagusnya diam. Ya, meskipun agak berat ya kan. Memang berat ya kan. Bisa tahu, habis itu diam. Gitu. Kalau nggak sanggup lagi nih, jangan ya. Kita mau redam emosi. Gak bisa, itu bukan nahan emosi berarti. Itu udah melampiaskan. Kamu ini. Ya jadi ya kemudian ada kiat-kiat yang lain ya kan. Kalau misalnya udah tahu sini, kemudian kita berusaha diam nih, nggak bisa juga. Pindah posisi, ganti posisi. Misalnya nih duduk sini. Pengumuman duduk nih kan di sini ya kan. Pindah sebelah sini. Iya, misalnya marah nih kan. Lah coba pergi lu ke tempat yang lain gitu. Berpindah tempat gitu, pindah posisi. Cari suasana baru lagi gitu. Cari suasana baru gitu kan. Cuma kalau masih belum masuk lagi. Jangan. Melampiaskan nantinya. Kasihan dia. Jadi kalau dari hadis Nabi kan tentang pindah posisi nih kan. Jadi kata Nabi Rasulullah SAW beliau bersabda, kalau salah satu di antara kalian marah gitu kan. Saat berdiri, misalnya dia lagi berdiri nih marahnya. Maka duduklah. Duduk dulu. Jadi misalnya kita berdiri nih kan, orang nih depan kita nih marah. Kita biar enggak emosi, biar enggak berlanjut, duduk kita. Nanti lari pula kalau kita berdiri terus ya kan. Nanti kalau kita berdiri terus silap tambah, pula ya kan. Silap pula kan. Silap gitu. Pula, kan? Jadi duduk. Duduk. Ketika kalau duduknya udah nggak bisa gitu kan, misalnya
pas duduk pun masih marah gitu kan. Ya mudah-mudahan abis di, pas duduk itu udah hilang gitu. Mudah-mudahan aja ya kan. Tapi kalau misalnya enggak juga, kata Nabi, namun jika tidak lenyap pula, maka berbaringlah. Misalnya. Tidur gitu? Iya, tidur, selonjoran gitu. Geletak gitu ya? Geletak gitu. Di tengah orang lagi malah kita tidur gitu. Iya, kita cari tempat lain. Janganlah di situ aja. Ya, janganlah kita pula di tengah jalan. Nanti orang bilang, ini ngapain? Marahnya. Masa kan dia supir angkut kan, lagi berantem ya kan. Yuk. Tidur ya. Tadi cari tempat lain. Cari tempat lain. Terendam dulu, terendam dulu aja ya. Tetap tempat menenangkan diri gitu kan. Gitu, jadi. Kalau aku tadi kan kalau berdiri, pas berdiri marah, ya duduk gitu. Mudah-mudahan pas duduk udah hilang. Misalnya itu keadaan Anda memang berubah. Berubah gitu, gitu kan. Ya. Kan tekanan darah itu kan turun jadinya. Oh iya, gitu. Iya. Baru. Ada tekanan darah dia. Habis itu ya berbaring biar lebih relax gitu. Ya udah tidur aja lah daripada mikirin si Fulan itu bikin emosi. Gak siap-siap mikirin dia gitu. Bangun-bangun udah cerai kan. Iya, insya Allah cerah. Gitu. Terus? Ada lagi kira-kira? Ada yang lain itu kalau misalnya ini ya kan kalau misalnya nggak bisa juga kan kita berwudu. Nah, ketika marah gitu kan udah mungkin di puncak-puncak marah panas ini, nih kan panas nih kan. Betul siraman nih. Nah, betul apa? Kita wudu gitu. Oh, iya. Karena kan kayak kita bilang tadi marah itu kan dari setan ya kan. Iya. Setan kan dibuat dari apa? Diciptakan dari apa? Api. Dari api. Jadi kalau api madamkannya pakai air ya kan. Oh, iya. Jadi wudu gitu, jadi musuh alaminya lah, ya. musuh alami api, mendinginkan, jadi sudah selesai, itu cool down dia jadinya. Insya Allah kalau gitu udah dingin, Insya Allah udah dingin. Gitu. Itulah kemudian juga marah ini kan ada satu kisah gitu kan, ketika Rasulullah SAW gitu didatangi ada seorang sahabat datangi Rasul, dia minta wasiat nih. Sama Rasul. Minta wasiat. Wahai Rasulullah SAW, ausini, berilah aku wasiat, kata sahabat tadi. Baru kata Rasulullah SAW, wasiatnya gak panjang-panjang nih. Gak panjang-panjang, gak banyak-banyak ya kan. Cuman Rasulullah bilang, lah takdob, kata Rasulullah. Apa itu lah takdob? Jangan marah. Jangan marah. Janganlah engkau marah, katanya. Farad dada miroron, qala lah takdob. Kemudian Rasulullah mengulang-ulangi perkataan itu. Jangan marah. Pokoknya jangan marah. Berarti cuma itu aja wasiatnya? Iya, cuma itu aja wasiatnya. Gak banyak. Intinya jangan marah lah. Intinya gitu. Jangan marah. Karena gitu. Gini juga, Lukman, Riz, waktu tadi anak marah, ujung-ujungnya nyesel juga. Iya. Kok kayak gitu ya? Kok kayaknya gak enak ya, jelek kali kalau marah-marah gitu. Iya. Apalagi di depan orang-orang gitu marahnya mungkin ya kan. Ya kan kita dilihat orang gak enak jadinya, gak bagus. Gak tenang gitu ya. Nyesel juga nyesel. Ibaratnya setiap kali marah, pasti beberapa detik kemudian, nyesel. Kok marah-marah ya? Aduh. Besoknya marah lagi gak? Hah? Besoknya marah? Marah lagi. Diulang lagi ya? Berarti pengen kita diskusin dengan supaya... Belum tahu tiket-tiketnya kemarin ya kan? Iya. Belum tahu. Kalau besok kan kalau misalnya marah, langsung duduk, habis itu cari tempat tidur kalau duduk, mudah-mudahan ya dengan tips mudah-mudahan nggak marah-marah lagi ya kan, insya Allah. Gitu, jadi ya itulah kan, jadi wasiat tadi banyak dari Rasul, cuman bilang janganlah engkau marah, udah itu aja. Dia apa nih tadi, sahabat ini yang minta? Iya, sahabat ini minta wasiat. Dia pemarah juga gitu? Ya apa ya mungkin gitu mau alam dia gitu. Marah gitu lah ya. Nah, mungkin dia pengen dapat wasiat aja dari Rasul karena beberapa dari hadis-hadis yang lain juga kan sahabat-sahabat banyak gitu yang minta wasiat dari Rasul gitu tentang ya macam-macam lah dan jawaban Rasul itu tergantung si penanya kan gitu tapi Rasulullah udah tahu luar mana karakter yang karakter penanya si nih penanya itulah gitu kelebihan Rasulullah SAW tadi jadi dia memberikan jawaban itu sesuai yang menanya gitu. Itu. Mungkin kenapa kita marah kayak Ana tadi kan? Mungkin Ana lihat tadi sih niatnya enggak mau marah ya kan. Iya. Cuma pas dia muncul, kok si Fulan ini kayaknya sukses ya gitu. Terus dengan gaya tengiknya itu apa ada rasa dengki gitu. Ya, antum itu marah karena dengki lah, Bos. Ya, karena salah Ana juga ya. Ada bumbu-bumbunya. Ada bumbu-bumbu macam-macamnya ya. Iya, ada bumbu-bumbunya itu yang menimbulkan marah itu berarti ada rasa dengki. Ya kan? Iya, dengki. Karena ada dengkinya itu.
pokoknya nggak mau, ibaratnya ini udah memang nggak enak kan sana. Iya. Tapi ngelihat dia keadaannya bagus, oh itulah tadi setan itu ya. Iya, itulah dia digodain terus. Tengok tuh dia udah bagus sekarang. Kau masih gini-gini aja. Nggak ada peningkatan, tengok dia tuh. Nanti jangan-jangan dia ini. Entah apa-apa dia. Dari yang aneh-aneh, coba tanya. Gangguin gitu. Wong-wong nggak jelas gitu kan. Entah apalah, nggak tahu lah. Gitu kan. Dengki gitu, jadi ya kita terhasut gitu kan, terakhir kita marah-marah sama dia. Gak jelas gitu kan marah-marahnya karena sebab apa, gak jelas. Iya. Cuman karena kita gak suka aja gak gitu. Suka aja dia kan. Marah kita pun gak jelas sih kan. Iya. Karena gak suka aja lihat dia, udah sekarang sukses. Berarti intinya sebenarnya gini kan, kadang-kadang kalau kita misalnya marah, terkadang bukan karena orang itu bikin masalah sama kita, karena kita yang bermasalah sama orang. Iya, hati kita yang bermasalah sama orang tuh gitu. Jadi kalau hati kita ini masih bermasalah sama orang lain ya kan, ya kayak mana mau dibersihkan itu susah gitu. Mau kita menerima keadaan dengan baik itu ya susah gitu. Kalau kita masih ada rasa dengki, iri sama orang lain, ya itu menyebabkan yang lain-lain nanti, menyebabkan dosa-dosa yang lain. Jadi tadi dengki kan, iri, jadinya marah-marah, gak jelas gitu kan. Nanti lihat ada tetangga baru punya kereta nih ya kan. Kereta awak itu aja 10 tahun gak ganti-ganti gitu. Jadi, dia kan 10 kali ganti kereta ya kan. Marah-marah jadinya gitu. Ya awalnya itu mungkin dari situ. Jadi ya kalau kita mau cabut apa nih ya kan, hama lah misalnya, ada tanaman hamanya kita, ada hama kan. Ada hewan yang ganggu gitu kan. Ya kita cari dari akarnya langsung kan gitu. Cabut langsung dari akarnya gitu baru. Harus tahu juga penyebab marah kita. Penyebabnya ya. Itu apa gitu. Udah dengki, kita nggak suka sama orang nih, apa yang dibuat dia udah salah di mata kita kayaknya kan. Kalau kayak kita supaya kita ngilangkan dengki gimana? Kayak ini masalah juga ini. Iya, masalah juga tuh. Kita yang tersiksa bukan dia. Iya, dia biasa aja. Gak tahu dah kalau kita dengki sama dia kan. Aku yang tersiksa makan kan. Nengok dia udah tersiksa. Iya. Jadi itulah kan, dengki ini tadi memang dia penyakit hati ya kan. Penyakit hati. Harus dihilangkan ya, kita dengki sama orang ini kan karena dia mendapat kenikmatan, hasad gitu kan. Dia mendapat kenikmatan, dapat kesenangan, kita nggak dapat. Kita jadinya kita dengki sama gitu. Dia gitu. Padahal kita sebenarnya harus tahu bahwasanya itu kan rezeki itu masing-masing udah ditentukan Allah. Iya. Ya itu mungkin rezeki dia sekarang, mungkin rezeki kita belum datang. Atau yang lebih baik dari itu nanti. Rezeki kita yang mau datang lagi gitu. Ya mungkin untuk menghilangkan rasa dengki ini kan. Ada satu kisah menarik. Kisah dari mana? Dari sahabat Nabi. Oh, dari sahabat lagi seru. Iya. Jadi dari satu hadis ya kan. Bisa enggak dengki. Semangat dengkinya. Ini kisahnya menarik sekali gitu. Menarik sekali. Jadi dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya kan. Misalnya ini yang cerita ini Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mereka lagi duduk-duduk bersama Rasulullah SAW di masjid. Itu kan. Duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Baru ketika itu Rasulullah bilang, sebentar lagi akan datang laki-laki penghuni surga. Kata Rasulullah? Iya. Ke situ? Ke para sahabat yang duduk-duduk nih. Sama-sama duduk-duduk. Sama yang lagi kumpul-kumpul nih kan, cerita-cerita kan. Sebentar lagi akan datang sahabat penghuni surga katanya. Kemudian sahabat pun nengok ilah ya kan. Kita kan kalau mau dikabari, itu mau datang sih, kan? Siapa sih siapa ya kan? Nunggu ya, penasaran gitu. Jadi ketika dilihat tuh, ada seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Dia baru jenggotnya basah dengan air wudhu gitu kan. Dia mau habis wudhu gitu. Habis wudhu gitu kan. Udah. Kemudian besoknya, nah ini hari pertama nih. Hari kedua gitu lagi Rasulullah. Lagi keadaannya lagi sama nih, kumpul lagi. Sama, lagi kan? Ini sebentar lagi akan datang di surga.
Nah, laki-laki itu lagi yang masuk yang semalam. Udah dua kali dia. Dua kali. Besoknya lagi hari ketiga. Itu kan? Nah, gitu lagi. Terulang lagi apa kata Rasul? Rasul juga sebentar lagi akan datang laki-laki penghuni surga. Kata Rasul. Jadi ketika itu udah masuk lagi laki-laki yang sama. Tiga kali, tiga hari berturut-turut. Dia semua. Dia juga. Dia aja orangnya. Para sahabat menyaksikan beliau lah gitu. Jadi kan para sahabat ini kan orang yang paling senang untuk bersegera dalam kebaikan ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan ya kan. Jadi bingung lah para sahabat ini kan. Apa sih amalannya? Kok istimewa kali dia bisa langsung masuk surga. Langsung diklaim sama Rasul. Diklaim sama Rasul ya kan. Langsung kipul lah para sahabat ini kipul lah ya kan istilahnya. Ya ini siapa sama amalannya. Gitu ya kan. Nyari info lah. Jadi ada apa amalan dia gitu. Apa amalan dia. Gitu. Jadi dia, gitu. Pada waktu itu adalah sahabat. Kita bilang si Qur Sohabah dia masih kecil. Dia Abdullah bin Amr bin As. Anaknya Amr bin As. Jadi dia penasaran nih. Padahal dia masih kecil kan. Penasaran dia nih. Apa amalan penasarannya ada. Sahabat yang satu ini. Baru kemudian datanglah dia pura-pura ke rumah sahabat dia tadi. Misalnya macam mata-mata apa tuh? Yeah. Detektif lah ya. Iya, detektif lah gitu. Mata-matai lah. Sedap kali. Dia mencari tahu lah gitu ya kan. Apa ini? Apa sih amalan sahabat ini? Jadi dia permisi lah. Ya mungkin beliau pengen juga mengamalkan itu. Iya. Dia ngikuti laki-laki itu balik ke rumahnya ya kan. Kemudian dia permisi. Dia bilang gini, aku sedang ada masalah sama keluargaku, sama ayahku. Jadi aku enggak mau pulang 3 hari ke rumah kan gitu. 3 itu hari. Alasan. Iya, gitu alasannya. Jadi kalau Anda mengizinkan saya untuk nginap di sini untuk numpang, maka dia minta izin lah gitu. Minta kan. Izin lah intinya. Minta izin ya. Gitu. Oke, ya udah, baik silahkan kata sahabat. Dikasih ya. Nah, dikasih. Oh, iya. Jadi selama 3 hari 3 malam nih Abdullah bin Amr bin As ini dia nginap di rumah sahabat yang ini. Sahabat dijamin yang dijamin dia. Surga tadi sama Rasul. Nyelidikilah dia. Nyelidikilah dia. Apa sih? Apa amalannya? Amalan rahasia amalan gitu. Rahasianya itu apa gitu kan? Karena biasanya kan orang punya amalan rahasia nih yang enggak di ini kan sama orang yang lain. Gitu. Ya, spesial. Enggak, dia enggak orang lain tahu gitu. Yeah. Cuma dia sama Allah aja gitu. Jadi kemudian 3 hari 3 malam dia bilang dia ya biasa aja gitu, dia berkata yang baik-baik. Kemudian ketika bangun dia zikir. Kemudian dia takbir gitu kan. Belum dapat nih. Belum dapat nih. Apa kayaknya nih? Itu biasa aja aku gitu pun ya. Bisa ngelakuin. Iya mungkin gitu, aku pun juga aku ya sahabat yang lain juga banyak ngelakuin. Ya. Siapa gitu kan. Jadi terakhir pas hari ketiga nih kan udah habis. Jujurlah si Abdullah bin Amr bin As tadi. Sama maksudnya jujur dia jujur sudah poin gitu aku, dia ngapain di sini gitu aku lah dia mata-mata aku sebenarnya aku mata-mata sebenarnya. Jadi dia bilang jadi aku sebenarnya wahai Allah katanya sesungguhnya aku sedang tidak bermasalah sama orang tuaku jujurlah dia kan sebenarnya aku nggak ada masalah sama orang tuaku tapi aku kesini karena pengen aku gitu. Mendengar Rasulullah SAW bersabda tentangmu beliau mengatakan kamu adalah penghuni surga sebanyak 3 kali berturut-turut. Dia pun kaget lah ya kan? Ya mungkin dia kaget gitu kan. Ya, yang muncul Anda gitu ketika Rasulullah duduk-duduk tadi kan. Dia mengatakan akan datang penghuni surga. 3 kali muncul bapak ini gitu ya kan. Bapak ini. Sahabat ini yang muncul. Bapak ini. Jadi oleh karena itu katanya. Aku ingin nginap di rumahmu ini. Rumah Antum. Karena aku ingin tahu apa sih amalan yang Antum kerjakan. Sehingga. Rasulullah sampai bersabda seperti itu. Nah, kemudian Rasul dia berkata, lelaki Ansor ini tadi menjawab, ya sebagaimana yang kamu lihat, yang kamu tahu lah selama 3 hari ini, aku nggak ngerjakan apa-apa yang spesial gitu. Sama aja berarti. Ya? Sama aja, kecuali nah ini. Ada kecuali. Pasti ini ya kan? Ya pasti ini. Kecuali katanya, hanya saja aku tidak pernah mempunyai rasa iri atau dengki. Sesama muslim atau hasad terhadap kenikmatan yang diberikan Allah kepadanya. Cukup itu aja. Cukup itu aja. Jadi dia setiap tapi hari berat, itu kan. Berat. Makanya jaminannya. Jaminannya surga langsung. Surga. Kita aja langsung Rasul yang jamin dia surga. Ada orang punyain aja. Kadang-kadang terbesit deh ya. Iya. Jadi dia kuncinya tadi dia itu enggak pernah
mempunyai rasa iri, dengki, atau hasad kepada orang lain sesama muslim, gak ada. Pastinya jelasnya kalau misalnya dia nggak dengki, nggak iri, pasti dia orang nggak pemarah ya. Iya, jelas ya, lah. Ya kalau itu aja udah, itu udah ditutup gitu loh sebabnya, salah satu sebabnya itu udah ditutup gitu kan, sebab marah tadi. Ya jelas, insya Allah dia nggak akan marah-marah lagi. Gitu. Apalagi lihat orang punya kenikmatan, kalau dia nggak hasad gitu kan, malah dia makin seneng gitu. Karena apa? Saudaranya dapat kenikmatan. Iya. Malah dia mendoakan saudaranya gitu kan. Dia dapat kenikmatan yang ya insya Allah nanti mungkin dia akan dapat yang lebih baik dari itu, misalnya. Berarti sebenarnya yang kita lakukan adalah sebelum kita marah itu kita tahu dulu ya kan, hal-hal yang menyebabkan kita marah itu yang kita hindari. Iya, itu. Jadi tadi kan ya untuk menghindari marah salah satunya kan karena dengki tadi kan, kalau dari cerita Bang Riki tadi kan. Ya mungkin aja nih anak jadi termotivasi nih gitu kan, ada motivasi kita, trigger kita supaya gak marah, berarti ya, kalau kita gak marah itu bisa jaminannya surga ya kan? Iya, jadi itu aja motivasi kita ya. Gak marah, surga, insya Allah. Memang berat ya kan? Berat-berat. Coba aja dulu. Besok gak tau ya. Banti aja dulu. Jadi, oke lah, insya Allah. Kayak gitu lah, jadi keistimewaan tadi, sahabat tadi kan. Dia cuman itu aja amalannya, khusus gitu kan. Dia cuman, dia memaafkan segala orang-orang yang iri, benci, hasad sama dia gitu kan. Jadi dia nggak mikir-mikir lagi ya, orang rezeki pun, itu udah ditentukan masing-masing, udah ada gitu takarannya, jadi nggak akan lari itu. Misalnya rezeki Haris kan tiba-tiba masuk ke Bang Riki gitu, ya nggak mungkin, ya tetap ada dia ininya. Kan kadang udah memang rezeki orang, awak kok dengki pula ya? Iya, itu yang lucunya kan. Itu ya. Ini susah ya kan, awak dengki. Mungkin kalau orang yang kayak para sahabat itu hidupnya tenang ya. Iya, tenang. Kalau awak ya kan tidur. Tidur tak nyenyak, makan gak enak. Udah lah, pokoknya intinya jangan marah lah ya. Iya, intinya jangan marah. Balasannya kita surga ya kan. Iya, balasannya surga insya Allah. Oke lah. Motivasi lah untuk kita sama-sama lah itu. Mudah-mudahan kita nasihat sama-sama jadi kita lebih bisa menahan amarah, kontrol emosi kita lah gitu. Insya Allah. Dan maafkan kesalahan.